Yuni Syara baru-baru ini menunaikan umroh. Ia tiba di Indonesia pada 12 November 2022 setelah melakukan perjalanan 5 hari di Tanah Suci seorang diri. Menurut kakak dari Krisdayanti, alasannya berangkat tanpa ditemani keluarga agar bisa lebih fokus dalam beribadah. Bagi perempuan 50 tahun, perjalanannya ini juga sebagai me time. Melansir dari Insert Live 12 November 2022, Tante Aurel Hermansyah menyebut saat haji kecil, ia tidak hanya berdoa untuknya dan anak-anaknya saja, tetapi ia juga tak lupa mendoakan teman-temannya. Ia mengaku salah satu permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terkait kesehatan. Yuni Syara mengatakan sangat menikmati perjalanannya ke Tanah Suci kali ini. Apalagi sekarang banyak perubahan di sana. Salah satunya terdapat kereta cepat Madinah-Mekah.